Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja teman-teman. Yo, kali ini saya lagi keluar Jumatan ya. Jadi di depan masjid Birun Aceh ada saudara kita dari Bandung menjual somai khas Bandung ya. Jadi saya akan mencoba somai khas Bandungnya kawan-kawan ya. Di Aceh Utara ini memang sangat banyak sekali orang dari Bandung berniaga ke Aceh ya. Begitu juga orang Aceh berniaga ke Bandung ya. Jadi sangat erat sekali persaudaraan antara Aceh dengan Bandung. Jadi itulah cerita-cerita orang dulu-dulu ya. Kita akan mencoba membeli somai khas Bandungnya kawan-kawan. Somai khas Bandung ya. Bandung juga kau. Masnya dari Bandung loh. Mas, ikut piro aku mas. 5.000-an. Kasih sini ya mas ya. Ini masnya dari. Ini masnya asli dari Bandung mas ya. Bandung asli ya. Oh ini masnya dari Bandung kawan-kawan ya. Ini orang Bandung pasti kenal mungkin mas ya. Somai khas Bandung. Jadi saya akan mencoba somai khas Bandungnya ya. Insya Allah masnya mudah rezeki ini ya. Khas Bandungnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kalau video kita ini bermanfaat tolong di like, subscribe dan komen sebanyak-banyak mungkin kawan-kawan ya. Nah, insya Allah aman ya. Berkah ya. Ini pembelinya orang daripada Jumatan ya. Kasih siji ya mas ya. 5.000-an ya. Oke. Okay.
sekali kepada orang Biren, khususnya Provinsi Matang, kalau ingin mencoba somai khas Bandung boleh datang hari Jumat di depan Masjid Matang Gelumpang 2. Jadi boleh melihat di depan ini ya, khusus mas ini meniaga di depan Muslim ini ya. Tepat sekali di depan masjid Romai ya, ini khas Bandung. Ini mas peniagaannya selalu dibuka ya? Selalu ya? Atau hari Jumat saja dibuka? Hari jualan? Oh, jualan? Tiap hari. Tiap hari ya? Oh, tiap hari kawan-kawan, bukan hari Jumat saja. Tiap hari jualan. Jadi kalau yang ingin mencoba somai khas Bandung boleh datang setiap hari di sini ya, khususnya di depan masjid ya. Jadi saya sudah membelinya satu, insyaallah masjidnya mudah rezeki ya kawan-kawan ya, saudara kita dari Bandung. Ini masnya ramah sekali kawan-kawan. Ini orang Bandung asli ya. Jadi saya akan mencoba membelinya sedikit ya, teman-teman. Mari buat. Boleh boleh campur aja apa apa. Mas asli orang Bandung ya mas ya? Asli orang Bandung ya? Banyak kawan saya sana. Asli ya? Asli memang Bandung kan? Memang asli orang Bandung. Sunda tau? Kawan saya banyak orang Sunda. Asli bang. Nah, ini orang Sunda nih mas. Abang ngasih telepon itu lagi apa ini? Hah? Ini mau masuk ke YouTube apa pak ya mas? Mau masuk apa? YouTube. YouTube. Oh. Kalau mas ada pakai channel boleh lihat sini kita. Siap. Okey, terima kasih banyak. Luhun. Okey mas ya, izin ya, izin dimasuk ke hidup mas ya. Oke, assalamualaikum. Jadi ternyata saya tidak pernah ke Bandung. Jadi saya mencoba makanan khas Bandung hari ini di tempat kita ya, teman-teman. Jadi ini memang asli orang Bandung yang jualan, teman-teman. Ini asli Sunda. Jadi saya akan mencobanya di sini, teman-teman. Jadi kalau somas ini memang di kampung saya sangat terkenal sekali ya, yaitu somas Bandung. Jadi memang asli orang Bandung yang jualan. Jadi
saya beli tadi sebungkus waktu pulang Jumatan ya. Jadi saya lihat masnya jualan di depan masjid ya, jadi saya beli sebungkus. Jadi memang orangnya sangat ramai sekali teman-teman, sampai saya antri lama juga ya, sampai 1 jam lebih kurang. Jadi untuk mendapatkan somas mas Bandung ini ya, dikarenakan sangat sedap sekali dan sangat laris sekali insyaallah ya. Mudah-mudahan masnya mudah rezeki dan lancar selalu, amin. Jadi saya akan mencobanya teman-teman. Bismillah. Rasanya ada kayak pedas-pedas manis kayak gitu teman-teman. Tapi ada khasnya Bandung memang teman-teman. Memang sangat sedap sekali. Jadi banyak sekali saya makan somas-somas, tapi tidak sedap ini juga teman-teman. Ini agak memang unik rasanya, memang sangat sedap sekali teman-teman. Memang sedap. Jadi kepada teman-teman yang khususnya di kawasan Batang Lempang 2 Aceh Utara, boleh mencoba somas khas Bandung ini setiap hari. Mas ini jualan di depan Masjid Batang Lempang 2 di depan BNI ya. Memang tepat sekali di depan masjid. Jadi masnya pun sangat ramah sekali dan sangat laris sekali. Memang rasanya memang tidak usah diragukan lagi. Memang betul-betul sedap. Masya Allah. Memang sedap sekali. Ini kayaknya tidak cukup satu bungkus teman-teman. Memang sangat sedap teman-teman. Ini buah kentang ya. Ini teman-teman boleh melihat ya. Masya Allah, sedap sekali teman-teman. Seumur hidup baru saya hari ini mencoba somas khas Bandung ya. Sedap sekali teman-teman. Ini tahu ya. Ini tahu ini teman-teman bukan dibeli ya sama mas yang jualan ini ya. Memang dia saja buat sendiri teman-teman. Jadi dia semuanya mengolah dengan tangan sendiri teman-teman. Dia tidak membeli yang sudah siap ya. Memang dia khas dia, memang dia buat sendiri. Makanya rasa dia pun memang lain teman-teman. Sedap sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang jualan ini masih lajang, orangnya pun sangat ramah, sangat ganteng ya. Jadi yang membeli sama mas ini memang tidak ini ya, memang tidak mengundukkan rasanya ya. Memang sangat sedap teman-teman. Jadi ini ayam teman-teman, ayam.
Memang betul-betul. Masya Allah, makanan khas Bandung memang sangat sedap, teman-teman. Baru pertama kali ini mencoba, memang tidak menyangka sesedap ini ya. Somas khas Bandung memang sangat sedap, teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini, licin, teman-teman. Malah tidak cukup ya. Jadi di sini dulu video kita, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi kalau video kita ini bermanfaat, tolong di like, subscribe, komen ya sebanyak-banyak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.